Sama-sama untuk kita menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada malam ini, kami menadah tangan kepadamu. Kami hadir kepadamu. Kami memohon hajat kepadamu. Kami bermunajat kepadamu. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kami sedar kami banyak melakukan dosa dan kesilapan. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala salah dan silap kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala kesilapan yang kami telah lakukan. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Begitu juga kau ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami. Kasihanilah mereka, Ya Allah. Pengorbanan mereka tidak ada nilainya. Keringat mereka dan air susu mereka tidak mampu kami balas. Ya Allah, kami merayu dan berdoa kepadamu. Tempatkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang soleh. Luaskanlah kubur mereka, Ya Allah. Jadikan kubur mereka di antara taman-taman syurga-Mu. Dan jangan kau jadikan kubur mereka daripada lubang-lubang api neraka-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, di atas dunia ini kau pisahkan kami. Semoga kami akan bertemu dengan mereka dalam syurga-Mu nanti, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada mereka dan kau rahmatilah mereka, Ya Allah. Ya Allah, begitu dengar rakan-rakan kami yang kau uji dengan pelbagai dugaan dan ujian, maka kau permudahkanlah urusan mereka, Ya Allah. Di kalangan rakan-rakan guru kami, maka kau tunaikanlah hajat mereka, Ya Allah. Permudahkan urusan mereka, Ya Allah. Sekiranya saudara-saudara kami, tak kira di mana saja mereka berada yang sedang bertarung dengan wabak ini, Ya Allah, kau berilah kesembuhan kepada mereka, Ya Allah. Janganlah kau turunkan ujian yang tidak mampu untuk ahli keluarga mereka menghadapinya, Ya Allah. Ya Allah, ramainya anak-anak yatim yang telah kehilangan ibu dan bapanya, Ya Allah. Ramainya di kalangan anak-anak yatim yang telah kehilangan ibu dan bapanya, Ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada mereka, Ya Allah. Kau gantilah mereka dengan ganjaran yang terbaik, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bantulah barisan hadapan perang lainnya dalam memerangi wabak ini, Ya Allah. Ya Allah, kadangkala kami tidak mampu, kadangkala kami lemah, Ya Allah. Kadangkala kami tidak ada daya kekuatan, Ya Allah. Tapi kami tahu kami ada tempat untuk mengadu. Kami ada tempat untuk menadah tangan. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Perkasa. Engkaulah Tuhan yang Maha segala-galanya, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Tolonglah. Angkatlah wabak ini, Ya Allah. Angkatlah wabak ini, Ya Allah. Angkatlah wabak ini, Ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan kehidupan kami yang dahulu, Ya Allah. Namun kami tidak dapat terlepas daripada ketentuan takdir-Mu, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada rakan-rakan guru kami dalam mendidik anak-anak didik kami, Ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada anak-anak murid kami, Ya Allah, dalam menimba ilmu, supaya mereka tidak rasa jemu menuntut ilmu di atas talian ini, Ya Allah. Berilah kepahaman, kepandaian kepada mereka, Ya Allah, agar mereka menjadi seorang yang berjaya satu hari nanti, Ya Allah. Ya Allah, kalau di kalangan anak-anak murid kami yang ibu bapanya putus bekalan, Ya Allah, maka Engkau cukupkanlah. Jangan Kau biar mereka kelaparan, Ya Allah. Cukupkanlah bekalan mereka, Ya Allah. Berilah kami peluang di kalangan guru-guru ini, Ya Allah, untuk menabur bakti sehingga nafas kami yang terakhir. Kami tidak tahu kesudahan kami bagaimana, Ya Allah. Kami takut kami tidak ada bekalan yang mencukupi untuk kami bawa pulang ke sana nanti. Bantulah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram.
Istajibillahumma du'ana, istajibillahumma du'ana ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, kami berserah kepada-Mu. Kami bertawakal kepada-Mu. Ya Allah, Kau telah pinjamkan kami, ibu bapa yang kami kasihi, yang kami cintai, buat sementara waktu di atas dunia ini. Dan Kau telah ambil ia untuk meninggalkan dunia buat selama-lamanya. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, yang telah kehilangan orang yang kami sayangi. Berilah kekuatan kepada mereka yang telah kehilangan orang yang disayangi. Ya Allah, berilah kekuatan kepada mereka yang telah kehilangan orang yang disayangi. Satukanlah kami semua, ya Allah, bila syurga-Mu nanti, ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kadang-kadang hati ini terlalu berat, ya Allah, untuk menerima takdir-Mu. Tetapi siapalah kami di hadapan-Mu? Kami hanyalah hamba-Mu yang hinah dan kerdil. Kami tidak mempunyai apa-apa, ya Allah, melainkan semuanya adalah pinjaman daripada-Mu. Cukupkanlah bekalan kami, cukupkanlah bekalan orang-orang yang kami kasihi, yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah. Selamatkanlah perjalanan mereka dan selamatkanlah perjalanan kami. Semoga di syurga-Mu nanti, ya Allah, kami akan bertemu kembali. InsyaAllah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم